Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Aksi unjuk rasa buruh kembali dilakukan di Cikarang, Bekasi pada Kamis 30 November 2023. Tak hanya menyuarakan pendapat dan melakukan aksi mogok nasional, para pendemo tersebut juga melakukan penutupan akses sejumlah jalan di Cikarang, Bekasi. Salah satu akses yang ditutup yaitu Jalan Tengku Umar, tepatnya Lampu Merah Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Dan atau inflasi. Nih. Pantauan Salira TV, buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan atau BBM tersebut melakukan aksi unjuk rasa serentak di wilayah kabupaten dan kota Bekasi. Adapun tuntutan para buruh adalah mendesak pemerintah dan pemilik perusahaan agar UMK tahun 2024 Kabupaten Bekasi dinaikkan sebesar 15%, serta menolak penerapan PP nomor 51 tahun 2023. Dari oligarki, dia bisa membayar teman-teman perwakilan kita yang ada di Senayan sana. Dan kita lihat, minta rekomendasi yang disampaikan wali kota dan bupati Jawa Barat untuk direvisi. Untuk direvisi, suruh ikuti sesuai dengan PP 51. Ini kan konyol. Jelas-jelas kita menolak PP 51, kok diarahi juga suruh revisi pakai PP 51. Otaknya di mana? Pertanyaannya, otaknya di mana tuh PJ Gubernur? Otak mana? Emang gak punya otak itu kan? Tapi lagi-lagi kita tidak sepatu. Tidak ada informasi dari pemerintah Barat. Kita ke sini. Ketika ini komplain sama PJ Gubernur. Dia, Dari Bekasi, reporter Novianto Kurniawan mengabarkan untuk Salira TV.